Hai, bertemu lagi dalam Topland YouTube channel. So hari ini kami akan kongsikan bersama anda kepada anda yang sudah pun memiliki set OMG kami ya. OMG 4 kami ya. Dan didatangkan dalam kotak ini ya. Kemudian kotak bersaiz bukan satu kaki setengah yang kami bekalkan bersama dengan set OMG dalam ini ya. Jadi jika anda dapat set ini nanti, okey, apa yang anda perlu lakukan ialah anda perlu of course unbox ya, this box ya. Jadi kalau kita lihat di kotak ini ya, okey, kita namakan set ni OMG ataupun Awesome Mobile Garden NFT Hydroponic System ya. The complete kit to grow at home ya. Jadi set ini khas untuk kita mencuba especially bersama anak-anak anda. Jika anda boleh beli set untuk dijadikan hadiah kepada anak-anak anda ya, untuk mereka menjalankan aktiviti di rumah mereka ya. Okey. Jadi kalau kita buka kotak ini, okey, anda akan mendapat satu set OMG yang sudah siap sedia dipasang ya. Sudah siap sedia dipasang, semua sudah siap sedia. So apa yang anda perlukan sangat mudah, simple sebab semua sudah tersedia. Okey, bersama set ini juga dibekalkan kokopit ya, satu pack kokopit, akan dibekalkan satu pack pit moss ya. Kita juga bekalkan satu set baja bersaiz 250 ml ya, 250 ml baja A dan B. Kita bekalkan juga 4 net pot ya, 4 net pot untuk tanaman. Seterusnya kita ada juga seed, kita bekalkan seed pak choy dan sawi, kita bekalkan bersama ya. Jadi tak perlu susah untuk membeli di kedai, anda terus boleh cuba tanam menggunakan set seed ataupun benih yang kami bekalkan bersama ya. Jadi di dalam tank ini kalau kita lihat ya, dah dibekalkan dengan water pump ya, dah siap ada water pump, ada sediakan wire lah ya. Jadi wire kita perlu buka dan kita sambungkan ke punca elektrik ya, sambungkan ke punca elektrik ya. Okey, jadi sebelum kita sambungkan ke punca elektrik dan sebelum kita masuk dalam air dalam tank ini ya. Tank ini bersaiz 6 liter ya. Tank ini bersaiz 6 liter ya, tapi pipe di dalam ini untuk sukatan sampai level ini lebih kurang kita perlukan air sebanyak 4 liter untuk dimasukkan dalam water tank ini ya. Okey. Sebelum kita masukkan air dan sebelum masukkan baja, saya nak demo atau tunjukkan teknik semayan kami ya. Kalau tengok dalam video-video sebelum ni, kita ada telah banyak berkongsi ya, video-video semayan biji benih ya. Okey, saya tunjuk sekali lagi khas untuk pengguna OMG ya. Okey, mula sekali kita ada net pot ya. Dan kita masukkan kokopit. Okey, masukkan kokopit anda. Jadi kokopit yang bekalkan cukup, lebih daripada cukup untuk 4 pot ini ya. Saya ada ekstra, kita boleh simpanlah lepas ini. Okey, masukkan kokopit dan mampatkan ya, mampatkan. So kokopit ini perlu dimampatkan semampat yang boleh lah. Mampatkan lebih kurang sehingga sampai level 3/4, 3/4. Okey, masih ada ruang, kita letak lagi kokopit. Okey. Dan kita boleh bersihkan sedikit bahagian tepi ini supaya tak banyak sangat anyut dalam water tank, nanti nampak kurang cantik ya. Tekan mampatkan. Kemudian kita masukkan biji benih ya. Biji benih kami ada bekalkan. Kalau anda ada seed anda di rumah, boleh gunakan seed anda ya. Okay, jadi seed yang kami bekalkan ialah seed pak choy dan sawi ya. Okey, jadi saya masukkan 3-4 biji seed ke dalam pot ini ya. 3-4 biji seed. Jangan tekan ya, tak perlu ya. Just letakkan seed dan kita cover dengan peat moss ya. Sedikit peat moss untuk blackoutkan seed tadi, kita nak tutup, nak cover seed tadi daripada terkena sinaran cahaya matahari ya, supaya dia cepat germinate. Okay, tak perlu tekan juga, just tabur saja ya. Okey. Ini dah siap ya. Kan anak kita boleh buat, dah siap. Dan kita boleh masukkanlah ke dalam kita punya lubang yang disediakan tadi ya. Okey. So nanti kita boleh penuhkanlah ke empat-empat lubang ini ya. Okey, apabila kita siap semayan, now kita boleh masukkan air ya. Seperti yang saya katakan tadi, tank kita ni boleh memasuk, boleh memuatkan 4 liter air ya. Saya dah sukat tadi menggunakan bekas balang ini 4 liter ya, 2 liter ya di sini dan juga 2 liter di sini ya. Jadi, apa yang sarankan kami sarankan ialah 4 liter air dimasukkan ke dalam set ini ya, 4 liter air.
selepas kita masukkan air 4 liter tadi, ya, apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu memasukkan baja dalam takungan air tadi, ya. Jadi baja yang kita bekalkan tadi, baja AB 250 ml each, ya. Jadi sukatan baja kita ialah 10 ml untuk 1 liter air, ya, basic ratio untuk baja yang kami keluarkan, ya. Jadi kita ada 4 liter air, jadi kita perlu masukkan 40 ml baja A dan 40 ml baja B, ya. Jadi kami sarankan anda gunakan cap botol ini, ya. Jadi kita perlu masukkan 4 penutup atau 4 cap baja ni, ya. 1 2 3 4, ya, 4 cap baja A. Okey, seterusnya 4 cap baja B, ya. So dia mesti equal, sama, ya. Jangan 2 cap baja A dan 4 cap baja B. Kita perlu sama 4 cap each, ya, baja A dan 4 cap baja B. Alright. So kita dah selesai masukkan baja, ya. Okey, jadi selepas kita masukkan baja tadi 4 cap, ya, kalau kita sukat mengikut SOP tanaman yang digunakan oleh Tokland, kita bermula dengan 1500 EC dan setiap minggu kita increasekan 200 EC, ya. Jadi kepada anda yang ada EC meter boleh check menggunakan EC meter. Kepada anda yang tidak mempunyai EC meter, hanya ikut sukatan yang kami berikan tadi, ya. So bila air dah habis nanti top up air, top upkan lagi 4 cap each baja A dan B, ya. Okey, jadi kalau kita dah masukkan tadi 4 cap setiap baja, kalau kita check menggunakan EC meter, kalau di sini kita dapat bacaan lebih kurang 1448, ya. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Di sini kita dapat bacaan 1448, ya. So hampir 1600 lah. Jadi ya, sukatan ini adalah yang paling hampir, yang paling dekat. Jadi letakkan 4 cap, ya. Jadi bila pokok kita dah tanam mungkin dah 2 minggu, 3 minggu, pokok kita dah membesar, kita boleh tambah lagi baja sikit, ya. Tadi kita letak baja 4 cap each, now kita boleh tambahkan 5 atau 6 cap bergantung kepada saiz pokok kita. Kalau pokok kita besar, dia memerlukan nutrien lebih, kita letak sedikit lebihan baja dalam tangki kita. Jadi kita dah siap masukkan baja. Seterusnya, apa yang kita perlukan, hanya sambungkan plug ke power point dan kita hidupkan sistem, ya. Nanti air akan dipam masuk ke dalam sistem, dia akan apa tu, rotate air dalam ni sehinggalah air habis diabsorb atau diserap oleh pokok kita. Okey, jadi kita dah siap, ya. Sebenarnya kita dah siap, sangat mudah, simple. Kita apa pula, tutup, ya. Make sure tank ini bertutup 24 hours, ya. And then kabel ini kita boleh tindih di sini dan kita clip ke kedua belah, ya. Okey. Jadi kita letaklah di tabletop rumah kita ke atau di balcony yang boleh dapat cahaya matahari yang terus, ya. Jadi hidroponik memerlukan sunlight minimum 3 jam hingga 4 jam minimum satu hari, ya. Kalau dia dapat lebih lagi baik untuk proses fotosintesis untuk menjadikan pokok kita hidup dengan lebih baik, ya. Sekarang sudah siap, jadi kita boleh angkat, ya, berletak di luar, ya, di mungkin di balkoni rumah kita ataupun di tabletop kitchen kita yang boleh dapat direct sunlight, ya. Okey, sekian, terima kasih atas perkongsian. Boleh follow kami di Tokland YouTube channel untuk melihat video-video tips tanaman yang lain. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih.